Let's Play with Nyam Nyam Superstars. Yoma. Masih kita ke games yang terakhir alias games bonus yang namanya Nyam Nyam Mix. Tim kuning udah siap ya? Siap, biru siap ya? Kita lihat dulu cara mainnya gimana adik-adik. Ini dia. Ini dia. Nyam Nyam Mix. Sebelum memulai permainan ini, peserta harus menyelesaikan tantangan Color Beat. Peserta harus memukul tombol warna sesuai urutan yang ditentukan untuk mendapatkan tambahan waktu 15 detik. Lalu peserta harus mengumpulkan cup nyam-nyam sebanyak-banyaknya dengan bergantian melewati rintangan jaring, lorong balon, jembatan, lorong air, perosotan, dan kolam bubble pump. Silakan ada di posisi masing-masing. Oke. Okay. Kalian siap? Semangat. Untuk harus menentukan tim mana yang mendapatkan bonus 15 detik lebih lama dari tim lawannya. Siap-siap. Soalnya adalah merah, kuning, hijau, biru, oranye. 1, 2, 3, go! Oke, okay, stop. Berarti yang mendapatkan bonus 15 detik adalah tim... Tim kuning! Kak, itu karena mau semangatnya kemana? Tim kuning. Masih pagi, jangan buru-buru. Oke, okay. Ya berarti tim kuning mendapatkan bonus 15 detik. Nanti Kak Jun akan kasih aba-aba. Waktu kalian cuma 2 menit saja. Untuk tim biru 2 menit, untuk tim kuning berarti 2 menit 15 detik. Yes, ya? Jadi kalian bisa maju pertama. Ambil semua cup nyam-nyam sebanyak-banyaknya. Semakin banyak maka semakin banyak hadiah yang akan kalian bawa pulang. Sekarang kita dengar dulu supporter tim kuning mana? Go! Yes! Come on! Berikutnya. Tim biru juga dong, mana supporternya? Wah, okay, tapi siap-siap kita di posisi masing-masing. Harus menang, oke? Okay? Silakan. Semangat. Siap-siap di posisi masing-masing, yang pertama kali siapa? Nabila. Nabila dulu ya. 3, 2, 1, go! Au! Ambil, ambil! Ayo cepetan, cepetan! Ayo, ayo! Tepuk tangan dulu buat kedua tim. Luar biasa. Luar biasa ya, kalau mereka tuh semua lagi semangat banget. Coba ya. Coba kira-kira banyakkan tim kuning apa tim biru? Kuning. Tim biru apa tim kuning? Kuning. Oke. Okay. Nah setelah kita hitung. Ini yang tim kuning 19, 20. Berarti tim kuning mendapatkan hadiah sebanyak 5 juta rupiah. Tim kuning. Belum selesai. Karena ditambah tadi dari game 1 dan game kedua. Berarti tim kuning bawa uang tunai sebanyak 6.500.000 rupiah. Oh. Congratulations. Kalau tim biru, bentar Kak Jun hitung ya. 2, 4, 6, 5, 6, 9. Oke, oke, oke. 1.200.000 rupiah. Dan total yang dibawa pulang dengan dikumpulkan dengan games pertama dan games kedua adalah 2.700.000 rupiah. Plus, jangan khawatir. Tim biru juga mendapatkan voucher untuk membeli perlengkapan sekolah sebanyak 3 juta rupiah. Tim kuning dapat voucher gak? Dapat pastinya. Tim
kuning juga dapat voucher perlengkapan sekolah sebesar 4 juta rupiah. Hebat. Kan aku udah bilang kak, tim kuning pasti menang. Voucher menginap dan voucher wahana hiburan. Ya, jadi itu yang didapat oleh kedua tim. Dan pastinya, aduh, grand prize kita nih. Oh iya. Waduh, iya kan? Apa ya grand prize ya? Grand prize kita bisa jalan-jalan bersama dengan ke-30 orang temannya kekinsannya diperoleh tim kuning. Woy, woy. Congratulations, double grand prize. Sekali lagi selamat buat tim kuning, tepuk tangan dulu. Tim biru juga selamat, tos dulu, tos dulu. Tos. Dan semua hadiah yang luar biasa ini dipersembahkan oleh Nyam Nyam. Okay. Dan terima kasih adik-adik sudah menyaksikan Let's Play with Nyam Nyam Superstars. Kita akan ketemu lagi dengan acara yang heboh dan seru ini. Okay. Dengan hadiah yang luar biasa spektakuler ini. Setiap hari Minggu pagi jam 8 pagi. Ingat ya, Minggu jam 8 pagi hanya di MNC TV. Kak Jun Martin pamit dulu. Nizam juga pamit. Sarah juga pamit dong. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Dadah semuanya. Selamat pagi. Pagi semuanya. Selamat hari Minggu.